Tapi saya rasa yang jauh lebih penting iaitu mesej pada malam ini dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, PMX, secara terbuka. Saya rasa ini adalah satu statement yang paling tegas setakat ini, bagaimana PMX telah meletakkan satu satu syarat. Okey, jika ingin bertarung, bertarunglah di parlimen. So saya rasa ini antara statement yang cukup tegas dari PMX. Ini adalah satu kenyataan yang cukup tegas dari PMX. Okey, kalau nak bertarung, bertarunglah di parlimen. Kita dengar ucapan PMX, ya. Yeah? Saya memberikan kenyataan cukup tegas. Saya bukan mantan Perdana Menteri yang mengelak berdepan rentap dalam soal siapa yang punya keabsahan. Mantan Perdana Menteri dulu memilih untuk mengisytiharkan darurat, menangguh sidang parlimen. Perdana Menteri sekarang dan kerajaan perpaduan memilih untuk bertempur di parlimen sekiranya mereka ada angka yang cukup. Jadi dengan kenyataan ini, saya harap dimatikan segala kenyataan-kenyataan yang merusakkan, kenyataan-kenyataan yang mengganggu-gugat kestabilan. Saya yakin dengan angka yang ampuh bagi kita. Kita masih pertahan 148. Dan oleh demikian, kalau mau dicabar, cabar di parlimen akan datang bulan Mei ini. Satu statement yang saya rasa cukup jelas, sekiranya mau bertarung, silakan di parlimen. Dan ini yang tidak dapat kita lihat dan tidak pernah kita temukan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Muhyiddin Yassin memilih apa? Muhyiddin Yassin memilih kurung kita dalam dalam rumah. Muhyiddin Yassin memilih kita dengan mengelakkan untuk bertemu di parlimen dengan membuat satu usaha darurat. Kalau ada walaun, walauntut, walauntik menafikannya, saya rasa ini adalah sangat naif. Itulah yang telah dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Yeah. Dia cuba menyekat keabsahannya itu sebab dia rasa memang tidak ada keabsahan. Jadi bila tidak ada keabsahan, bila dicabar oleh pembangkang ketika itu, maka masuklah ke parlimen. Apa yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin ialah dia isytiharkan darurat. Rakyat Malaysia jangan lupa. Jangan lupa peristiwa itu. Akibat daripada pengisytiharan itu, yang mana pengisytiharan itu juga sebenarnya tidak mendapat konsensus secara jelas dari pihak Raja-Raja Melayu. Dan begitulah seterusnya. Banyak insiden-insiden berlaku dan di situ ada PAS dan di situ ada juga koalisi yang lain juga terlibat dalam dalam permainan itu, iaitu permainan untuk mengelakkan dari bertemunya di parlimen. Sekarang PMX telah membuka dengan terbuka, silakan kalau mau cabar saya, silakan bawa ke parlimen. Ini yang kita nak. Walaupun sebelum ini telah pun dibuat undian, undi percaya telah pun dibuat pada awal sesi parlimen yang lalu, tetapi masih lagi berulang-ulang tak puas hati, mengigau, istilah ininya mengigau. Tiap minggu ada cerita, tiap bulan ada cerita. Oh, ini sebelum raya, selepas raya, lepas raya, oh, raya haji pula. Macam mana Anwar Ibrahim kata? PMX kata, silakan. Jika kamu ada SD ke whatever sokongan, bawalah ke parlimen. Kita ingin melihat pembangkang ini ada integriti atau tidak. Kita lihat. Kita ingin lihat, ya. Lagi berapa minggu ni, dalam berapa minggu ni akan ada sidang parlimen. Sila bawa. Jadi saya ingat jelas. Tak maaf Tun, saya ambil kesempatan ini untuk mematikan kerana desas-desus ini tidak menguntungkan. Kalau benar ada angka, jangan mengigau. Jangan mempersulitkan rakyat. Cari ahli-ahli parlimen yang menyokong mereka, bawa usul, dan saya tidak akan mengelak daripada membentangkan usul
undi percaya atau tidak percaya sekiranya ada. Saya bukan jenis pimpinan seperti yang kita lalui dulu yang memilih untuk lari daripada kenyataan itu. Seperti mana saya sebut tadi, mengisytiharkan darurat, menangguhkan sidang parlimen. Kita akan mengadakan sidang parlimen dalam tempoh 2 minggu ini. Kalau ada angka, bawa. Dan saya akan berdepan dengan orang yang membawa usul dan kita bertempur di sidang parlimen. Tapi syaratnya, biarlah ini episod akhir supaya kita boleh tumpu perhatian untuk membangunkan negara. Sekarang ini dalam tempoh beberapa bulan, hasil negara bertambah. Hasil negara bertambah. Pelaburan dari bukan sahaja negara China, India, Amerika, Australia melonjak naik kerana keyakinan pelabur asing terhadap pimpinan dan kerajaan yang stabil di negara kita. Jangan sabotaj. Kalau kita dah beri ruang dan cuba mengganggu gugat, kita akan bertindak sewajarnya tanpa tolak ansur. Tanpa tolak ansur, terbaik. Yang ini yang kita nak dengar, PMX tegas sikit. Mangkuk-mangkuk mana tak kira saja, ambil tindakan tegas. Kalau jelas-jelas kamu cuba sabotaj kerajaan yang ada, itu dia yang kita mahu. Rakyat ni dah boring dah, dah nak lihat negara ni aman, negara ni damai, negara ni semakin maju, semakin ke depan. Itu yang kita nak tengok. Bukannya nak dengar cerita kamu, oh sekejap ni, oh tak ada cerita, kerjaan akan jatuh. Apa punya standard ni? Ini kali kita ingin lihat tindakan tegas akan diambil. Itu baru patut. Tak kira lah kalau katakan walaun walauntut masih lagi bercakap benda-benda yang merepek-repek dekat social media. Ambil tindakan. Buat apa kita dengar sampah? Dengar puak-puak ni bercakap dekat social media sampah. Apa entah macam-macam orang ketum yang saya tengok. Apa punya standard ni? Tak ada langsung orang kata berfikir macam mana nak membina sebuah negara yang baik. Asal sikit-sikit, ini tak betul. Ini tak betul. Kerjaan ni semua tak betul. Dia je yang betul. Saya tengok kadang-kadang pakai baju pun tak apa nak betul. Macam mana kamu nak cakap benda betul? Dahlah, ngarut. Jangan mengarut. Penyokong-penyokong PN ni, sudahlah. Apa nak ikut pemimpin-pemimpin yang kaki sakau ni pasal apa? Saya pun jadi heran. Oh, kami hormat. Hormat apa benda? Dia dah penyakau lah. Kita harapkan dalam bulan 5 ni, bila bawa masuk mahkamah, tengok siapa yang sakau tak sakau. Kita tengok. Entah kamulah nak sokong juga, itu terserah kepada kamu. Ya kan? Tapi kita ingin melihat, rakyat dah bagi kata putus, rakyat majoriti memberi kata putus, akan menyokong PMX dan juga Kabinet Madani ini untuk ambil tindakan setegas mungkin kepada siapa saja. Kamu gugat kerajaan yang dipilih oleh rakyat yang mempunyai 2/3 majoriti di parlimen, kamu gugat bermakna kamu cari masalah. Kita sokong. Kita kena sokong. Kalau tidak, macam mana pelaburan nak naik, macam mana ekonomi nak meningkat, macam mana usaha-usaha rakyat kecil ini boleh selesai. Kita kena bagi sokongan ini. Dan saya menyeru kepada sahabat-sahabat yang majoriti menyokong saya pada malam ini dan sama-sama juga menyokong kerajaan Madani. Yang ada ni sampah-sampah ni, 2-3 kerat ni anggapkan tak apalah, kamu nak cakap silakan, no problem. Tapi kita yang menyokong kerajaan perpaduan ini mesti memberi komitmen untuk memastikan siapa saja yang cuba untuk menjatuhkan kerajaan yang sah ini mesti diambil tindakan. Barulah nampak kelas. Kalau tidak, nanti kacau. Orang nak masuk bisnes, orang nak buat pelaburan pun dia kacau. Orang nak buat benda baik pun dia kacau. Apa benda ni kamu ni? Kamu nak duduk negara mana ni? Nak duduk ni? Bah? Nak duduk tanya omutan? Boleh? Kita hantar tanya omutan dia. Boleh? Tak ada langsung lah. Saya tengok lah. Astagfirullah. Saya tengok tak tentu maghrib, tak tentu asar, tak tentu zuhur. Cakap, itulah cerita. Tak ada cerita lain. Sudahlah,
berhentilah. Ya, kita sokong PMX. Siapa saja yang kacau kerajaan ini, ambil tindakan. Buat apa nak biarkan puak-puak ni mengarut dia, kan? Termasuk dalam TikTok ke, dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, merapu-rapu cakap menghasut rakyat. Semalam dah kena seorang tak? Tahap-tahap dah macam gila pula. So kita menyeru kepada pihak berwajib mesti ambil tindakan. Kalau tidak kacau, tak boleh nak bergerak ke mana-mana. Ya, ambil tindakan tegas, bawa masuk mereka ini, bawa masuk ke mahkamah dan pastikan mereka dihukum mengikut kepada undang-undang yang ada. Supaya tahu sikit. Ya, jangan ingat kamu je pandai bercakap, kamu je pandai berpolitik, orang lain tak pandai politik. Kamu ingat negara ni bapak kamu punya ke? Kita kena tegas, kalau tidak tak boleh. Tempoh setahun ini mesti tegas. Cakap banyak, ini dia undang-undang dia. Undang-undang ini yang mengatur rakyat, bukan lain. Undang-undang yang mengatur rakyat.